Fanny. Ayolah, tapi main kemana, Cok? Ya, kita jalan-jalan aja lah, kuy. Ayolah, bro, gaskan. Ayolah, bosan juga aku nih di rumah terus. Ayo kita ke Yumat dulu, aku mau beli dulu sebentar. Mbak, saya beli susu ultra milknya 3 ya. Oke, jadi total semuanya 18 ya. Aduh, ya Tuhan, pengen beli es. Tapi lagi sakit ini. Aduh, gak tahan deh. Ah, yaudahlah, gak usah. Wajay, ayo kita balik. Iya. Kita kemana ini loh? Bosan betul, bah. Kemana gitu, kayak kemana ya? Aduh, sepi juga. Ayo kita ke amusement yuk. Udah lama kita gak ke situ loh. Terakhir sama Gina kan waktu kemarin itu. Iya. Ayolah, gasken. Jaika, naik ini yuk. Suruh kali lo muter-muter. Ih, enggak lah, pusing nanti kepalaku loh. Aku ini lagi sakit, lu salah macam-macam. Yang lain gitu kek. Oke. Udah kalau gitu kita makan aja yuk di sana. Ada jualan sandwich tuh. Yes. Itu kan Fanny yang caper-caper itu. Najis banget sih. Ah, males banget gue urusin itu. Caper aja besok di sekolah. Mampus loh sama gua loh. Lihat aja. Oh iya, Jaika, Brian kemana ya? Kok udah beberapa hari gak ada kabar? Dia kemana ya? Khawatir loh aku. Lah, apaan sih? Kok si Fanny malah nanya-nanya tentang Brian? Mana katanya khawatir lagi? Ya, gua mana tahu. Ya kalau lo mau tahu kabarnya, ya udah chat aja dia. Kan gue juga kagak tahu dia kemana. Dia juga kagak ngasih tahu ya, jadi gak tahu. Ya udah deh, ntar gue chat deh. Soalnya dia tuh udah lama gak muncul kan, lo pasti kangen. Aduh, bener parah gue ini mah. Aduh, yaudahlah, gue ngapain ya? Apa gue nonton TV aja kali ya? Nonton apaan? Permisi, Jaika. Ada orang tuh, itu siapa lagi? Oh, ibu kos ternyata. Ada apa, Bu? Tumben kesini. Jaika, kamu mau gak bantu ibu masak-masak nanti malam? Soalnya besok ada acara di rumah ibu, jadi harus dipersiapkan nanti malam. Mau gak, Jaika? Nanti ibu kasih upah, mau gak? Wah, mau dong, Bu. Mau dong, lagi gak keberatan juga kok. Oke, makasih ya. Nanti malam jam 7 ya kamu datang. Lumayan kan dapat upah, terus dipakai buat jajan sehari-hari, ya kan? Ini udah sore, cepet banget ya. Ya udah deh, aku mandi dulu. Kira-kira Jaika datang nggak ya ke tempatnya ibu kos? Ya pasti kayaknya datang sih, dia pasti dipanggil. Permisi, Ibu. Jaika, kamu datang cepat sekali. Ayo sini nak, masuk dulu, nunggu yang lain dulu. Jaika, tuh kan bener dugaanku, pasti kau juga datang. Yeay, aku ada teman. Nah, ini ada si Fanny, datang juga. Sisa 3 orang lagi nih kita tunggu. Oh ya, Bu, mau tanya, emangnya besok ada acara apa? Ya, acara selamatan gitu, nak. Kalian besok datang ya, jam-jam 2 gitu, 2 siang. Kalian datang ya. Oke, Bu, siap. Kami mah pasti akan datang. Iya, nanti kita bakal makan-makan bareng di sinilah rame-rame.
Aduh, capek banget di badan, pegel-pegel. Elah. Aduh, mana besok sekolah lagi. Ya udah deh, libur aja dulu. Mau istirahat sebentar doang. Tapi besok itu ada praktek, terus itu ada pelajaran MTK yang sangat mematikan itu. Aduh, bencinya laku. Yaudah, gak usah turun sekolah. Jika main yuk, Jika. Jika kok mana? Ayo kita main. Wah, gila kau ya. Kok lihat, ini udah jam berapa anjir? Ini udah jam 12. Ih, parahnya ini anak main jam-jam segini. Enggak dulu deh, aku mau istirahat. Gila lo ya. Oh ya udah, maaf. Tua anak stres ya. Jam-jam segini malah ngajak main. Emang itu anak mau main sama Pocha sama Kunti apa jam-jam segini? Elah. Jika jangan-jangan kau belum bangun lagi. Jika ayo sekolah. Ini apaan sih, santai aja kali. Gak usah teriak-teriak juga, gue juga dengar. Gue kagak bolot ya. Aduh. Apaan, gue hari ini kagak sekolah dulu. Gue mau istirahat. Gak liat apa tadi malam tuh, lama banget. Ya jadi badan gue pegel-pegel ya. Gue mau istirahat. Gue besok aja deh baru sekolah. Gue aja sana dulu sekolah sendiri. Sorry. Oh begitu, yaudah deh aku sekolah dulu ya. Lah, kalian mau sekolah kok malah balik ke kosnya sih? Aduh, mabuknya ini anak. Fanny, gue kecewa banget ya sama lo. Kenapa lo begini? Sumpah gue gak jangka. Ada apaan sih? Lu mau ngedrama lagi? Aduh, udah deh, gak usah ngedrama.